Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sinyo Teknik. Di video kali ini saya akan memberikan ini ya guys, laptop customer, laptop Asus dengan kendala katanya speakernya sember ya guys. Oke, di video sebelumnya saya udah bikin tutorial juga sama seperti ini ya, dengan kendala speakernya sember juga. Nah ini kita coba langsung style musik di YouTube aja ya. Oke, iya suaranya benar ya guys, sember ya. Kita langsung matikan saja untuk laptopnya. Kita eksekusi ya guys. Oke, di sini cukup murah ya untuk cara benerinnya. Nah teman-teman hanya membutuhkan ini aja, lem Vok ini, Vok atau Ibon ya. Butuh gunting, dan ini saya butuh kain ya guys. Nah, ini kainnya pakai yang kain yang lentur ya guys, bahan kaos ya, lentur ya. Oke, kita langsung bongkar aja untuk laptopnya ya guys. Oke, ini dia guys untuk laptopnya. Nah ini untuk speakernya guys. Nah ini kayaknya bagian ini guys yang, nah ini coba sebelah mana yang rusak ya guys, coba saya pencet dulu. Nah ini kayaknya sebelah sini guys, sebelah kiri ya, yang sember ya guys. Ini dia sebelah sini ya, sebelah kiri. Ini dia, kayaknya ada yang udah rapuh ya untuk speakernya, makanya sember. Beda ya guys sama yang sebelah kanan. Ini untuk colokan speakernya guys, colok soket speakernya ya, yang ke mainboard. Oke, langsung aja kita lem aja ya guys, langsung ya. Oke, saya ukur dulu untuk kainnya, bahannya lepasin dulu. Kita bikin buletan ya guys.
Oke, ini dia ukurannya. Oke, saya langsung potong aja. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, kita lem bagian atasnya, guys. Kita lem dulu untuk bagian atasnya, ada speaker. Sebelumnya teman-teman bersihin dulu ya guys, baru kita lem ya, jadi biar nempel untuk lemnya. Oke, kita lem-lem aja bagian pinggir sama bagian tengah ya guys. Nah, yang penting jangan sampai masuk ke dalam ya untuk lemnya ya, masuk ke dalam tembaganya itu bagian dalam, jangan sampai masuk. Nah, kita bagian tengah sama bagian pinggir aja kita lem. Oke, kalau udah kita lem, kita tempel kainnya. Kita tunggu agak kering dulu ya guys. Nah, baru kita tempel untuk kainnya ya. Oke, ini kainnya udah agak kering nih. Oke, kita tempel aja. Oke, kita tempel ya, kita rapikan ya guys. Nah, bagian atas kain juga kita tambahin lem ya, bagian pinggir sama atas ya guys. Oke, kalau udah rapi kita tunggu aja sekitar 1-2 jam biar benar-benar kering untuk lemnya ya. Untuk lem Ibon ini cepat kering ya guys, dibandingkan dengan lem Vogue ya atau lem yang lainnya. A few moments later. Oke guys, ini udah kering ya guys. Nah, sepertinya udah kering. Oke, langsung aja saya pasang. Coba kita langsung tes aja ya guys. Nah, gimana hasilnya? Oke, ikutin terus videonya. Thank you.
Oke, kita langsung buka aja ya YouTube ya guys. Kita coba musik ya, style musik ya guys. Oke, itu aja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.